Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membongkar laptop HP seri G42. Serinya G42, bisa dilihat di sini. Ini akan saya bongkar, akan saya bersihkan bagian dalam. Full bongkar untuk mainboardnya. Ini dari baru, belum pernah dibuka. Jadi kali ini saya akan coba untuk servis. Namanya itu full cleaning ya. Full cleaning, kita akan merepasta ulang, kita bersihkan semua debu yang ada di mainboard. Oke, langsung saja saya proses. Kita akan bongkar semuanya. Kita lepas dulu baterainya. Kita lanjut copot semua baut. Kita copot semua. Habis kita angkat, nah ini kita angkat, dan akhirnya kita lanjut buka semua bautnya. Kita lepas. Kita sisakan dua baut bagian yang sel, kita buka dan kita copot keyboardnya. Kita lepas untuk soket touchpadnya ya. Kita miringkan dan kita buka untuk baut bagian engselnya. Masih ada satu baut di sini, dan ini speaker, soket speaker. Kita lepas, dan ini soket power. Kita lepas, selanjutnya kita tinggal buka casingnya. Terbuka. Seperti ini ya.
kita lanjutkan lagi. Ini kita lepas semua soket yang ada di sini, kita lepas ya. LCD. Ini soket USB. Kita lepas, dan ini power. Untuk mengangkat mainboard kita perlu buka beberapa baut ya. Di sini ada satu, ini di fan ada satu, dan di pojok sini ada satu. Tiga baut ya. Tiga baut. Satu, dua, tiga. Ini kita lepas juga. Bisa kita angkat. Ini untuk powernya kita lepas aja terlebih dahulu biar kita ini soket USB. Powernya kita angkat aja. Angkat. Ini ada pengunci untuk ke engsel ya, jadi kita perlahan kita angkat sama tarik ya. Lepas, kita akan bersihkan bagian atas dari kita pas tabung untuk casingnya juga nanti kita bersihkan. Seperti biasa saya bersihkan dengan kuas. Jadi saya akan bersihkan terlebih dahulu. Ini sudah saya bersihkan ya. Sekarang kita tinggal lanjut untuk membersihkan bagian mainboardnya. Dan ini langsung saja kita lepas. Oke, kita lanjut lagi. Kita saja kita buka bagian prosesor. Nanti kita pasta ulang, dan ini kita bersihkan. Ini sebetulnya ini nggak terlalu kotor ya, bisa dilihat di sini. Mungkin hanya ini ya, debu-debu dikit aja, nggak terlalu parah. Bisa kita bersihkan lagi juga menggunakan kuas. Bagian kipas. Di sini ada 4 baut, kita copot semua.
sirkulasi udaranya nggak lancar ya. Jadi ini salah satu penyebab laptopnya jadi panas. Kipasnya dia masih normal, jadi kita tinggal bersihkan saja. Saja saya lanjut bersihkan. Sudah saya bersihkan ya, seperti ini. Dan ini untuk kipasnya. Di heatsinknya seperti ini. Sudah nggak ada debu. Jadi nanti angin bisa keluar lancar. Selanjutnya pada bagian kipas kita beri sedikit pelumas. Di sini saya pelumas menggunakan minyak singer ya, atau minyak mesin jahit. Ini alasannya untuk minyak ini nggak bisa hitam ya. Beda kalau dikasih dengan oli atau minyak sayur itu. Nanti dia bisa jadi hitam kalau ini enggak. Walaupun kena putaran tinggi, kena gesekan, dia minyaknya tetap putih. Kita pasang kembali. Dia lebih lancar. Oke, kita pasang kembali kipasnya. Dan membersihkan sisa pasta. Kita bersihkan tasnya. Taruh sini. Dan yang di prosesor juga kita bersihkan. Kita beri pasta ulang. Kita pasang kembali untuk fan-nya ya. Sudah bersih dan kira-kira seperti inilah. Nanti rata dengan sendirinya setelah diberi heatsink. Kita pasang heatsink. Kita kencangkan bautnya. Kita bautnya menyilang ya, mama di sini berarti misalnya ini, mama ini atau ini, misalnya ini menyilang. Kita pasang untuk soketnya. Oke. Siap kita rakit kembali.
tinggal rakit kembali. Kita pasang 3 baut tadi ya, baut pendek. Kita pasang untuk semua soketnya. Terpasang semua. Kita pasang casing bagian atas. Ini sudah saya bersihkan. Dan kita pasang. Pasang seluruh soket-soketnya, soket power. Ini speaker. Ini touchpad dan sensor. Ini touchpadnya. Langsung kita pasang keyboardnya.
warnanya yang hitam ke hitam, dan yang putih ke putih. Oke, kita pasang semua baut yang belakang. Pasang untuk DVD-nya. Satu harddisk-nya. Terakhir kita pasang baterai dan kita tes nyalakan. Sepertinya ini baterai tidak masuk. Kita menggunakan charger. Oke, sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.